Qala musannif rahimahullah ta'ala wa ada manfa'ah fi ulumisidalainya. Wa 'alal muridi wajib atas seorang murid ayyajtahida bahwa dia bersungguh-sungguh fi taqwi niyatihi di dalam menguatkannya wa ijabatihi dan memperkenankannya. Apa maksudnya? Akni hadzal ba'isa. Aku kehendaki ini pembangkit. Pembangkit apa? Pembangkit ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sungguh-sungguh tuh kita menguatkannya, menjaganya, memperkenankannya. Bagaimana supaya sembahyang itu semangat? Contohnya, puasa semangat, zikir semangat, duduk di majelis ilmu seperti ini semangat, berbuat segala macam ibadah semangat. Bagaimana caranya? Takwa kepada Allah, ya intinya semangat. Fataqwiyatuhu, cara menguatkannya adalah bizikri lillahi, dengan zikir karena Allah. Zikir. Jadi kita harus punya zikrullah. Jadi kalau zikir ini bisa, nanti kita diberikan ba'is. Itu saya punya zikiran, Allah izinkan bikin namanya dia usama, ya, zikir pagi sore. Itu diamalin. Diamalin itu zikir pagi sore. Subuh sama habis asar. Diamalin. Apalagi zikiran punya guru, itu lebih hebat daripada yang lain insyaallah. Amalin tuh zikir. Jangan sampai kagak punya zikiran. Kalau enggak punya, beli aja. Nitip sama santri. Jangan sampai enggak punya. Coba wiridan kita setiap hari apaan kira-kira? Zikiran kita. Jangan sampai enggak ada. Iya. Jangan sampai kita enggak punya wiridan. Ada yang mengatakan man laisa lahu ya wirdun ya fahuwa kirdun. Siapa yang enggak punya ya wiridan maka dia itu adalah kirdun. Apa tuh? Monyet. Enggak punya wiridan. Jadi jangan sampai kita enggak punya wiridan. Punya kita zikiran, jangan sampai enggak punya. Kalau enggak belum ada, sekarang kita segerakan supaya punya zikiran. Jangan enggak punya. Coba kita ingat-ingat apa sudah zikiran kita. Wiridan kita apaan kira-kira? Nah, kalau belum ada, beli dah. Amalin dah. Sebelum terlambat. Apa sebelum terlambat? Bisa ada kalanya mati kita, keburu meninggal. Bisa ada kalanya ya Allah sudah tidak mau lagi ya beri kita sesuatu yang istimewa kepada kita. Udah malas terus sampai meninggal. Nauzubillah. Jangan sampai enggak tuh. Apalagi cara menguatkannya wal fikri fi ma indallah, berpikir pada apa yang di sisi Allah. Apa yang Allah berikan kepada kita, berpikir biar kita bersyukur kepada Allah. Kita dikasih ini, semuanya ini, badan kita sehat, kita punya duit, kita punya tanah,
kita punya istri, kita punya anak, ya, itu kan dari Allah semuanya. Badan kita sehatnya dari Allah, Pak, Ibu. Coba, na'udzubillah, mudah-mudahan kita sehat panjang umur. Umpama setruk kita, ya, bisa nggak kita angkat sendiri? Nggak bisa. Ini menandakan kita sehat dari Allah, bukan dari kita. Kalau dari kita, setruk kita bisa, gue mau angkat, gue mau sembuhin, sembuh. Ternyata nggak bisa, nggak sembuh. Itu tanda bahwasannya itu dari Allah kita sehat. Nah, pikir begitu. Biar kita bersyukur sama Allah. Selagi sehat kita berpikir begitu. Jangan udah sakit baru iya. Jangan begitu. Sama selagi kita kaya, berpikir ini duit dari Allah. Ini kebun punya Allah, dari Allah. Ini rumah dari Allah, tanah luas dari Allah, kontrakan dari Allah. Mikir dari selagi lagi kita kaya, kita bagaimana? Ya Allah, makasih ya Allah, kau telah berikan aku duit yang banyak, kebun yang lewas, tanah yang luas, rumah yang bagus, kendaraan bagus. Terima kasih ya Allah, ini aku pengen bersedekah karena engkau ya Allah. Karena memang ini untuk, ya, ini adalah, ya, harta dari engkau, ya, engkau ingin harta ini yang kau berikan kepada saya untuk disedekahkan, ini saya sedekahkan karena engkau ya Allah. Nah, itu kita namanya apa kalau begitu? Bersyukur sama Allah lantaran berpikir tadi. Jangan udah miskin baru sadar. Iya. Harta semua punya Allah. Duit punya Allah. Mobil punya dari harta dari Allah. Mobil dari Allah, zikir apa namanya, tanah dari Allah, semuanya dari Allah. Sekarang gue kagak punya duit, bagaimana mau sedekah? Dulu masih punya duit, ogah sedekah. Yang punya jabatan, masih punya jabatan, gunakan jabatannya untuk agama Allah. Jangan udah pensiun, baru pengen nolongin. Coba gue dulu punya jabat, masih punya pejabat, punya jabatan, enak tuh bisa ini, bisa itu. Sekarang, kemarin lagi pejabat kemanain. Nah, jadi kita gunakan, nih, kita berpikir akan nikmatnya Allah udah berikan kepada kita, biar kita bisa bersyukur sama Allah. Apalagi yang ketiga, wal mujalasati li ahlillahi. Duduk-duduk kepada ahli Allah, duduk di majelis ilmu kayak begini ini kita duduk. Ini kita semua datang karena Allah, bukan karena duit ini, ya, bukan karena objekan, bukan ini. Ini yang datang kita semua karena Allah ini. Masya Allah. Kalau bukan karena Allah kita nggak datang. Ya, kita duduk di sini karena Allah. Masya Allah. Nah, sering duduk kayak begini terus istiqomah. Jadiin wiridan. Jadiin wiridan, jangan kita ya entar berhenti, entar ngaji, entar berhenti. Jangan terus wiridan. Yang menyawiridan gitu. Kalau berhenti-berhenti bukan wirid. Iya. Ya, kecuali ada urusan itu. Itu wiridan begitu cirinya, Pak. Wirid. Jadi kalau berhenti-berhenti bukan wiridan. Belum jadi wiridan. Wiridan terus. Ya, kecuali ada hal yang sangat masyakat. Nah, itu enggak apa-apa, izin. Wiridan begitu. Apa aja? Wiridan. Ketiga, keempat, wahib suhu bil-bu'di, kemudian menjaganya. Ada tiga tadi itu caranya menguatkannya.
Ya, cara menguatkannya ba'is ya, itu dengan zikir kepada Allah, lalu berpikir apa yang ada di sisi Allah yang kita diberi sama Allah, dan duduk-duduk kepada ahli Allah. Ya, kemudian wahibzuhu, menjaganya. Menjaga apa yang udah Allah berikan sama kita nih. Kita udah semangat ibadah sama Allah. Semangat banget kita ibadah sama Allah. Jaganya bagaimana? Bil bu'di an mujalasatil mahjubina. Yang pertama, menjauh daripada duduk-duduk sama orang yang terhijab, sama orang yang malas ibadah, ya, sama orang yang jauh sama ibadah. Jangan kita duduk-duduk sama mereka, jangan. Ntar jadi malas. Pertama. Kedua, wal i'radi an waswasati syayatin, berpaling dari bisikan setan. Berpaling. Jadi kalau ada bisikan setan di hati, ya, ada bisikan pengen ini, pengen itu, tinggalin. Ya. Tinggalin. Pengen maksiat, tinggalin, itu setan. Tinggalin. Jangan kerjain. Nah, kalau kita ragu, ini setan apa malaikat? Setan, malaikat. Kita punya guru, tanya guru kita. Kadang kita begitu, bingung, ini apa ya? Ini bisikan setan, bisikan malaikat. Tanya guru kita dah. Udah, itu dua menjaganya. Kemudian wa ijabatuhu, memperkenankannya, ba'is itu. Bagaimana? Bi ayyubadira bil inabati ilallahi ta'ala, dengan bahwa ia bersegera dengan kembali kepada Allah Ta'ala, taubat. Jadi selalu kita taubat sama Allah. Taubat, taubat, taubat. Wa yasduqa fil ikbali alallahi. Dan benar yang kedua, benar pada menghadap kepada Allah. Benar menghadap sama Allahnya, benar. Benar. Benar bagaimana? Kalau kita sembahyang penuhi rukun-rukunnya, syarat-syaratnya. Oh, enggak tahu, belajar kita ngaji, duduk di majelis ilmu. Nah, mengijabakan itu. Memperkenankan ba'is. Yang ketiga, wala yatawana wala yusawifa wala yatabatta'a wala yuakhira. Nah, tidak dia itu yatawana, ya. Yatawana ini maknanya sama semua nih, wala yusawifa wala yusawifa. Tidak ya tawana, entar-entaran. Ya. Wala yusawifa, sama entar-entaran juga. Wala yatabatta'a, lambat-lambat. Wala yuakhira, dia enggak akhirkan. Jadi jangan entar-entaran. Gua besok pengen ngaji dah habis lebaran. Pas habis lebaran tamu mulu kagak jadi. Gua besok habis lebaran mau puasa Senin Kamis. Ya, pergi mulu enggak jadi. Jangan. Udah pengen kerjain langsung. Jangan entar-entaran. Wa qad amkanat ul fursatu fal yantah, ya, fal yantah iz'a. Dan sungguh memungkinkan akan dia oleh kesempatan. Artinya, jika ada kesempatan datang, fal yantah iz'a, maka langsung ambil kesempatan itu. Kita mau puasa nih, umpama besok Senin Kamis, Pak. Besok kita puasa ini hari, ya, ini malam Selasa, malam Rabu. Besok hari Kamis, besok Rabu, besok Kamis, Nusa Kamis. Kita pengen hati kita, kok pengen puasa dan Senin Kamis. Jangan lama-lama, besok ambil puasa hari Kamis. Antara Senin dulu, jangan nungguin Senin. Kenapa tadi? Waqad amkanat sul fursatu fal yantahiz. Langsung ambil. Kenapa? Bisa jadi enggak Jumat mati. Bisa Sabtu, bisa Minggu, bisa kita mati. Jadi jangan tantara.
wa futiha lahu al-babu falyadkhul. Dan telah dibuka baginya pintu, maka hendaklah masuk. Sudah dibuka pintu, masuk. Jangan tantara. Ya, masuk. Pengen ngaji, segera langsung. Besok aku pengen ngaji. Mau ikut, segera langsung. Jangan tantara. Ya. Mau nambahin ngaji, umpama. Di pondok pesantren Ali Surok namanya. Ikut Bang Haji Syukur. Jangan tantaran, langsung datang. Jangan tantaran. Kalau ntar besok-besok enggak, udah lupa, lupa. Segera langsung berangkat. Wa da'a da'i fal yusri wa liya'zal min ghadin ba'da ghadin. Dan memanggil akan dia oleh yang memanggil, maka hendaklah, artinya jika ada yang manggil tuh, maka hendaklah dia segera. Wa liya'zar, hati-hatilah, min ghadin ba'da ghadin, besok setelah besok. Besok dah gua mau ngaji, besok dah gua mau ngaji, besok, besok dah enggak jadi dah, besok aja dah. Nggak jadi dah, besoknya, jangan, itu setan. Langsung kerja. Wah, kita kan maunya begitu kadang ya. Akhirnya kagak jadi. Udah, ya bertahun-tahun baru jadi. Coba kalau umpama dari kemarin jadi, pahalanya udah banyak tuh Pak. Pahalanya udah banyak. Allah udah ngelihat kita. Allah udah pandang kita dengan pandangan rahmat. Jadi kata beliau, wal ya'zar min godin ba'da godin. Hati-hatilah engkau daripada besok, setelah besok, besok dan besok, besok dan besok. Fa inna dzalika min amali syaitan, karena sesungguhnya demikian itu daripada kerjaan setan. Besok-besok yang setan itu. Besok dah, besok dah, besok dah. Kagak jadi. Iya. Masya Allah. Kan kadang begitu. Lu ngaji di mana? Gua mau ngaji, ikut dah. Iya. Besok aja, besok dah. Kagak jadi. Wal yatasabbat wala yata'allal bi adamil faragi wa adamis salahiyati. Dan janganlah dia yatasabbat lambat-lambat, wala yata'allal, dan janganlah dia beralasan bi adamil faragi, dengan tidak kosong. Ini waktunya sempit banget nih, belum ada yang kosong, repot banget nih. Jangan, kalau cari repot, repot Pak. Mau cari repot, repot Bang Haji, repot. Lain ngaji kayak begini nih, kalau cari repot, repot. Enggak ada, enggak ada, enggak ada kosongnya kita. Wa adamil salahiyat, wa adamil salahiyati, dan tidak kelayakan, enggak layak. Jangan beralasan enggak layak, enggak pantas buat gua, jangan begitu. Qala Abu Rabi, berkata oleh Abu Rabi rahimahullah, siru ilallahi arajan wa maka siru, jalanlah kamu kepada Allah arajan, dengan pincang-pincang. Kita lagi kaki kita apa? Pengkor kaki kita, habis kena paku umpama, kita mau ngaji, datang tuh ngaji, walaupun pengkor-pengkor. Sampai gak kira-kira? Sampai. Tapi kalau kita gak jalan, jangan gak kena, jangan kena paku. Gak kena paku, sehat gak sampai. Disuruh begitu. Aroja. Wa maka siro, dan pecah-pecah jalan.
Wala tantaziru si'ata. Janganlah kamu tunggu sehat. Jangan tunggu. Ntar kalau sudah sehat, jangan. Janganlah, jangan. Fa inna intizara si'ati batalatun. Karena sesungguhnya menantikan kesehatan batalah, nganggur. Iya, nganggur tuh kita. Nganggur, sembuh kagak tuh hari kagak ngaji. Iya, sembuh sih besok juga sama. Kita ngaji sembuhnya besok. Seminggu lagi kita kagak ngaji, sembuhnya juga seminggu lagi. Kecuali muriang dah, wah enggak bisa, lain lagi teman. Lain lagi, Pak. Gerimis. Sama tuh, begini. Gambaran ini nih, arojan, makasih, Pak. Itu kalau gerimis, Pak, itu ujian. Kalau kita datang juga, ama kita datang kagak gerimis, enggak hujan, kira-kira pahalanya mana banyakan? Hah? Iya. Gedean yang hujan, gerimis, hujan lebih gede lagi pahalanya. Jangan kebalikan, alhamdulillah gerimis. Ada orang, Pak, dia habis tabrakan. Dia habis tabrakan, ada orang. Dia habis ditabrak. Lagi ngaji ditabrak sama mobil, dia naik motor. Belum sembuh banget, Pak. Mukanya masih pucat. Datang ke rumah gurunya mau ngaji. Sama gurunya disuruh pulang. Jangan ngaji dulu. Masih sakit. Tak kalau udah sehat ngaji enak, masya Allah. Di mana-mana orang sama gurunya disuruh ngaji loh, jangan dia masih sugar. Dia ngaji disuruh pulang sama gurunya, masih sakit, masya Allah. Sakit-sakit ngaji. Itu yang kayak begitu tuh bakal dihadiahkan ilmu yang berkah sama Allah. Dikasih karena membelain agama Allah sampai tadi arojan makasiro, pincang-pincang, pecah-pecah. Waqala Ibnu Athaillah, berkata Ibnu Athaillah fil ikam, dalam hikam, i'alatuka al-amala ala ujudil faragi min ru'unatin nubus. Menunda-nunda engkau akan amal atas adanya kekosongan di antara kebodohan jiwa, ya, kebodohan diri. Bodoh tuh kalau kita nungguin entar dah, entar dah, entar dah, entar dah, kita bodoh. Jangan entar-entaran. Nah, kita, Pak, ikutin apa kata ulama nih, Pak. Ya, jangan kita nafikan. Jangan kita tolak, jangan. Kita ikutin aja. Insya Allah mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung, selamat dunia akhirat. Amin. Wallahu a'lam bishawab.